Kabupaten Probolinggo memiliki garis pantai sampai 27 km. Sejumlah titik di garis pantai itu berwujud destinasi wisata yang indah. Salah satunya adalah Pantai Bentar yang terletak di Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending. Pantai ini masih menjadi jujugan wisatawan dari dalam maupun luar Probolinggo. Tarif masuk Pantai Bentar cukup terjangkau. Tiket masuk untuk anak-anak Rp5.000 dan Rp10.000 untuk dewasa. Sedangkan tarif parkir motor Rp2.000 dan mobil dikenakan Rp5.000. Pantai Bentar memiliki pemandangan yang indah dan mempesona. Dari Pantai Bentar, pengunjung dapat melihat view Gunung Lemongan yang terletak di Klakah, Kabupaten Lumajang. Inilah yang dinikmati Rozi, pria 21 tahun yang mengunjungi Pantai Bentar Kamis 11 Mei 2023. Ya, jadi Mas sering ke sini? Buat kesininya saya biasanya tiap minggu, kalau liburan biasanya kesini. Kesannya untuk Pantai Bentar gimana, Mas? Kalau kesannya saya, karena saya orang sini ya, bagus sih daripada pantai-pantai yang ada di Probolinggo ini. Soalnya di sini bisa lihat pemandangan pegunungan, terus ada jalan kayak gininya. Kalau di pantai yang lain itu tidak ada. Di Pantai Bentar, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana untuk anak-anak maupun dewasa. Salah satu yang paling ikonik adalah anjungan yang menjorok ke laut. Namun saat ini anjungan Pantai Bentar untuk sementara ditutup karena masih dalam proses perbaikan. Laporan Samudra Al-Kausar, Tada Today TV, Probolinggo.